Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog. Kali ini saya blusukan ke Desa Seranten, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi dari sini kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan agak terlihat. Jadi gunung-gunung terlihat. Jadi ini perbatasan. Menurut bapaknya tadi ini perbatasan antara Jombang, terus Malang, dan juga Mojokerto. Jadi di seberang sana itu sudah masuk wilayah Malang. Kalau di sini itu masih di Jombang. Jadi ini kan terhalang sama itu sungai. Nah ini. Aduh. Jadi kalau di gunung itu ada seperti kabut-kabut, ada asap, itu sebetulnya itu udara dingin. Seperti itu. Di sini terlihat banyak sekali air mancur. Luar biasa. Ini kayaknya kabut. Ya, mau hujan atau gimana kali ini? Yo, kayak yono gunung aja ini udaranya kan adem. Kita di sini tidak sendiri. Sebentar, ini sepatu saya lepas. Saya akan turun. Api erek pemandangannya erek ya. Wapi kan, enak air mancur kan, wapi kan. Iya. Itu ada air apa? Betul. Ya Allah. Jadi di sana itu sudah masuk wilayah Malang. Tapi saya sekarang ini masih di Jombang. Jadi kalau ke Malang itu dekat hanya melangkah, cering ke Malang. Terus ini gunung apa, Kang? Kang ini itu namanya? Ini termasuk kita masuk gunung Anjasmoro, Kang. Anjasmoro. Iya. Jauh beru, Kang. Lewatin di, Kang? Ke sana. Ayo. Kita agak jauh, Kang. Agak jauh sekali. Agak jauh? Iya. Aluh. Ya lumayan lah. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi yang belum sempat kesini itu bisa ke melihat video ini. Tidak rugi lah kalau kesini. Cuma tadi hanya parkir 10.000 parkir. Parkir 10.000. Nah ini pohon durian itu mau ya. Saya gitu. Durian ini gak wah. Ketok. Air mancur, Kang. Kok, Kang? Wih, oh my. Tak yumi, Kang. Ya, mancur. Sama nak tahu dia. Aku tadi gak kelihatan ya. Lihat. Kayak air mancur, Kang. Kok seperti lip-lipnya ular ya? Iya, Kang. Terus, dok, kena kayak enak wongi, Kang. Iya. Tak itu. Kayak wong. Tuh, kalau. Oh, cangkruk-cangkruk itu ya? Lo, guna wit ya? Duh. Wong teman dah, ya, Pak? Enggak, ajaib, Pak. Tajungnya. Oh, gak tau kupan. Jumku. Kayak uang aja ya. Ngajep penting ngelon dia uangnya ya. Ajaib. Nampakan nanti ya. Jadi ini jurangnya sangat dalam. Sayangnya ini gak di ngonoin boleh gak ketok jurangnya. Kita turun. Nah. Loh, wetok kan. Jurang-jurang. Jauh weru ya. Di pegunungan Wonosalam. Itu sungai deh. Sungai ya. Ketok kok ini mah. Sungai gemerucuk-gemerucuk ya. Jadi Kang, itu enak apa Kang? Itu jadi mana itu? Itu nanti guanya ada di situ Kang. Masa? Di bawahnya itu Kang. Iya. Oh, lah itu dure kan apa itu? Ah itu saya kurang tahu Kang, masih nanti kayak petilasan kan? Kelihatannya seperti itu. Itu batu bawah kan? Loh iki ya Kang? Ya. Iya. Apa iki ya? Kayak petilasan. Sing dipager iku. Iya itu, pager ya.
terus aku mau ke sana. Tapi nanti guanya ada situ. Bawa itu loh. Itu apa? Bawa bambu itu. Bawanya. Ayo itu dulu katanya. Mitosnya. Tempat pertapaan dari Raden Wijaya kan. Oh, Raden Wijaya. Akan pertapaan-pertapaan ini. Iya. Jadi, Raden Wijaya menguasai seluruh Nusantara kan. Oh, iya. Majapahit ya kan. Raja perdana, raja pertama, pendiri pertama itu. Itu nek turut-turut ya cek keturunane anu Gen Arok. Iya, pendiri Singasari. Soal iku ditulis no kitab raja-raja. Kitab para raton. Dari para raton iku menceritakan asal mula Gen Arok. Ya, iku corong Gen Arok iku disebut nangkune iku titisan dewa-dewa niku lho. Oh. Iya, Gen Arok iku terus duwe mendirikan Singasari. Ngono critane. Lah sebelum Singasari iku esene raja maneh. Enak rajane direbut karo sing iku Gen Arok iku sapa? Tunggul Amatung ta sapa? Amatung. Nah. Iku dadi terus maru ngono Singasari iku duwe terus berkuasa lah. Berkuasa dadi negara negara sing apa jenenge raja-raja taklukan iku suatu saat berontak. Dadi keturunannya Tunggul Amatung iku berontak. Ngono njaluk istanane mana dijaluk. Suruh napa ya? Iku, dadi iku ono iku di Nuk Sandiwara Radio ini. Oh, duh. Iya, piye. Ya. Sandiwara Radio Brahma apa Arya Kamandanu iku lho. Tutur tinular. Tutur. Bapak tanah leluhur nih, Bapak tanah leluhur paling. Bapak tanah leluhur juga ada, tutur tinular juga ada. Terus saya ikut sing apa? Mak Lampir. Mak Lampir. Mak Lampir ya, Mak Lampir. Oh, lho kene nek warungi ya, nek baksone barang. Nggih, tak kate. Lewat ndi? Itu. Kene. Apa? Oh. Ini ada warung. Enak. Di sini ternyata ada warung. Ada ayam. Ada mana galu untuk tak turun. Oh, iki gua si golo-golo. Bu, monggo. Gua si golo-golo. Nah. Api erek gua ini, rek. Kita akan melihat gua menuju ke gua si golo-golo. Nah, guanya seperti ini ya. Nanti gua tuh sama di film ini lain. Ini foto sebulak ya.